Okay, Rangers. Kita sekarang nongkrong dulu di Kopi Panggang. Kopi Panggang, Rangers. Okay. Ini posisinya masih di Gunung Kidul. Ini kalau atas penginapan. Jadi ada okay. Aduh. Oh, ada camping ground. Camping ground. Okay. Untuk nongkrong. Nangka ni. Wow, ada jagung. Pancingan lu bawa? Pancingan? Ngapain tinggal tangkep aja ini? Lapar. Tempat tongkrongan kopi. Sebelahnya ada masjid. Gimana? Jempolnya gimana? Oke, Rangers. Jadi kami sambil santai-santai. Kami sambil santai sambil minum kopi Vietnam drink. Oke. Ada singkong. Ada bala-bala, pisang goreng. Oke, Rangers ya. Dan kita lihat ya sebelum tempat. Jadi ada masjid ya, kalau mau sholat ada di sini. Di sini juga buat kalau kita masuk di sini ada Nah, di sini ownernya yang membuat mobil listrik, Rangers ya. Jadi dia, beliau ini pembuat mobil listrik. Dan dia punya tempat ini, dan buktinya di situ ada mobil tuh. Mobil terbang. Ada monyetnya. Lihat. Mana monyet? Itu ada monyetnya. Mana monyet? Mobil terbang. Sampai monyet juga ngikut dia, ngikut terbang. Oke. Dan sebelah ini ada oleh-oleh
coba kita lihat ya. Oleh-oleh apa? Kita lihat dulu. Oleh-oleh. Oh. Kopi panggang. Oh, ini ada kopinya. Blend bean, blend. Sweetness, bitter, sweetness. Jadi ini 40 blend. Nah, ini ada ini, just bone, kulit manggis, kayu putih. Wah, banyak sekali nih. Oleh-oleh, ada kacang. Dan ada minuman ini, Rangers nih. Temulawak tradisional nih, Rangers nih. Jarang ditemuin di kota-kota, Rangers. Ada Darsa Farila beruap. Ini ada kacang, Rangers. Bermacam-macam. Saparila. Ini saparila botolan ya. Harga 20.000. Oke. Ini villa. Ada penginapan. Oke. Iya bu, ya. Cuma video-video aja. Iya. Nah ini saya tidak tahu apa, coba kita lihat ya. Seperti ini yang paling atas. Dan pohon kelapanya pendek banget ya, jadi kalau mau ambil tinggal petik. Oke, tidak ada apa-apa di sini. Jadi di sini masih dalam tahap pembangunan, tahap pembangunan. Ya. Ya. Kok? Hah? Biar ke WC. Nih ya. Aku mau lihat tempatnya di atas. Iya. Oke. Rangers. Jadi ini jalur yang mau ke pantai. Jadi ini posisi mungkin tengah kali ya, Gunung Kidul ya. Ini tempat istirahat, ada villa, ada masjid, sambil ngopi, lengkap semua. Rangers, kita lanjut lagi. Pak De, Bude, buku. Bagaimana? Ngopi di sini rasanya? Hah? Boleh lah. Oh gitu. Berapa nilai dari 10, 0 sampai 10? Ya 7 lah. 7 ya. Bude? Iya. 7? 7 aja lah. 7 aja lah. Kenapa itu? Ya biasa aja sih, cuman bagus tempatnya aja, nyaman. Oh gitu. Kopi ya? Kopinya kurang, masih enak kan kopi Hershey. Oh. Di sini kopi Hershey kalah sama, maksudnya di sini kalah sama kopi Hershey. Kebalik. Kalau kopi di sini nilainya 7 lah. 7. Kalau kopi Hershey 10. Pokoknya kalau kemana-mana wajib bawa kopi Hershey. Oh gitu. Karena ya? Karena tempat lain nggak ada yang seenak kopi Hershey. Oke. Makanya kita ngantongin kopi Hershey. Kalau Pak De, kopi Hershey itu apa ya? Kok ini pada ngomongin kopi Hershey ya? Ini, kita bingung nih. Kita bayar kopi Hershey ya? Hah?
melentuk. Buka di Google. Sama. Buka di Google ya? Iya. Oh, ya. Kok gitu jawabannya Pak? Pak Deh? Coba aja. Di Google, di YouTube ada Kopi Hersi. Oh gitu ya? Kok gitu ya? Tinggal buka Google aja ya. Berarti sangat-sangat terkenal ya Kopi Hersi ya? Oke. Oke, Rangers ya. Jadi inilah kita sudah menikmati suasana ngopi di Gunung Kidul. Oke, Rangers. Kita berangkat ke tempat selanjutnya ya. Oke. Bye-bye.